sama salah satu owner dari mobil customer kita nih. Wah, halo bro, apa kabar? Baik. Wah bro, ini kebalik bro, sorry bro. Ah, takutnya nanti nggak masuk suaranya bro. Oke, namanya siapa bro? Boleh perkenalin diri dulu bro. Vicky, nama aku Vicky. Vicky? Dari, asli Palembang? Iya, dari Palembang. Wah, kegiatannya apa nih sehari-hari? Owner vape store. Owner dari? Vape store. Wah, berarti kerjanya nge-vape mulu dong? Iya. Oke, oke. Bro, ini di belakang lu pakai mobil apa bro? Mobil Avanza 2009. Avanza? 2009. 2009? Iya. Kenapa lu pilih mobil ini bro? Karena cocok untuk dipakai sehari-hari. Cocok dipakai sehari-hari? Mobil keluarga lah. Mobil keluarga? Emang udah berkeluarga? Hah? Tahun depan rencananya. Wih. Berarti sebelum berkeluarga disiapin iya, dulu ya? Iya, disiapin dulu. Nah, gimana setelah lu pakai mobil ini, apa yang lu rasain nih? Experience pakai mobil Avanza ini seperti apa sih? Lebih irit aja gitu. Pertama irit ya? Iya, yang pertama irit aja. Yang kedua lebih mudah jadiin. Jadiin apa nih? Modif. Untuk modifikasi? Yeah. Terus apa lagi bro? Udah itu aja. Kalau dari segi handling, segala macam gitu-gitunya? Rekomen lah. Untuk harian. Untuk harian masih lebih enak ya? Masih ibaratnya udah dimodif pun juga masih enak ya? Masih enak. Oke, nah kalau kita ngomongin modifikasi, apa aja nih yang udah lo modif di mobil sayangan lo ini? Baru ganti piggyback sama pake ganti... Pake piggyback? Iya. Piggybacknya pakai apa? Itu di sponsori dari teman kan, jadi nggak tahu. Nggak tahu namanya. Iya, nggak tahu namanya. Berarti pasang doang nih. Iya, pasang doang. Oke, terus piggyback untuk nambah performa. Terus lanjutnya apa lagi bro? Dari velg ke HSR. Velg pakai HSR, terus apa lagi? Knalpot ya? Iya, knalpot full system dari Alpino. Knalpot full system dari Alpino. Iya. Terus apa lagi bro? Udah itu aja bro. Itu aja ya. Oke. Selanjutnya pertanyaannya adalah lo ganti velg di mana bro? Di Zephyr Racing Pelaju. Zephyr Racing Pelaju ya? Iya. Boleh nggak ceritain pengalaman lo waktu ganti velg di sana? Saya datang ke sana langsung pasang velg ini. Dapat ini nggak? Fitting dulu nggak? Nyobain iya. Dulu. Langsung cocoknya ke sini sih. Udah ngincer dari 2020. Jadi emang lo udah ngincer velg ini dari awal. Jadi pas datang udah nggak nyobain yang lain, langsung ambil lagi nih. Langsung aja. Gokil. Oke. Ini berarti namanya modifikasinya benar-benar sudah ditargetin sama dia. Oh, gue mau pakai velg ini, pakai ini, pakai ini. Karena mau dijadikan static nanti. Oh, mau dibikin turun lagi. Oh, berarti masih banyak lagi nih konsep modifikasi ke depan. Iya, mungkin ke depannya 2 jari, belakangnya 3 jari nanti. Oke, selain fitment apa lagi kira-kira yang bakal nanti dimodif nih, Bro? Sama audio full custom nanti belakang. Audio? Iya. Wah, ini yang paling berat nih. Ah, ininya gede. 50 juta. Bro, lo ada ini nggak saran atau kritik buat HSR atau untuk Zephyr? Nggak ada, kalau dari saya the best lah udah. The best ya? Iya, the best. Oke, bro, thank you banyak. Oke, thank you. Makasih banyak udah percaya kepada HSR. Siap. Siap. Oke bro, itu tadi ceritanya Doi, kita lihat cerita yang lain. Selanjutnya ini ada Trailblazer. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat. Namanya siapa Pak? Boleh kenalin diri dulu Pak. Nama saya Dedep. Dedep ya Pak. Ya, Dedep. Halo Pak Dedep. Kesibukan orang mana Pak aslinya Pak? Asli Padang. Asli Padang. Wah, saudara ini. Kan kita semua bersaudara. Ah. Iya. Terus tinggalnya memang di Palembang Pak? Tinggal di Palembang. Udah lama berarti di Palembang? Dari tahun 2011. Oh, KTP udah Palembang dong nih. KTP udah Palembang. KTP udah Palembang. KTP udah Palembang. Kegiatannya apa nih Pak sehari-hari? Ya, saya kerja. Kerja swasta apa? Swasta. Swasta ya. Oke, Pak, aku mau tanya nih, kenapa Bapak pilih mobil ini, Pak? Milih Trailblazer. Yes. Yang jelas karena spek ya. Speknya. Saya beli mobil itu selalu lihat speknya dulu. Ya, pada saat itu mungkin ya kalau versi saya ya, cuman bukan versi saya, emang kenyataannya begitu juga sih. Dibandingkan kompetitornya, ya ini value for money-nya itu lebih, jauh lebih inilah, lebih memadai lah, lebih tinggi lah. Lebih memadai. Jadi kalau Om Deden ini, kalau mau beli mobil itu, nggak melihat
dari brandnya, tapi lebih melihat dari spek value for money-nya. Ini kira-kira dengan harga, misalnya kita bandingin misalnya dengan harga 10 juta nih, mana yang lebih value for money lebih bagus, kayak gitu. Itu. Tanpa melihat brand apapun itu. Brand apapun itu. Oh, ini juga salah satu langkah yang bagus. Ya. Dimana-mana kan kalau orang tuh keseringan tuh memilih, aduh, gue pengen pakai brand yang udah terkenal aja lah, pakai brand ini, pakai brand ini. Ya kalau terkenal, semua brand mungkin terkenal ya. Merek benar. Itu juga terkenal. Ini juga istilahnya bukan merek sembarangan juga kan. Betul. Chevrolet itu kalau nggak salah Amerika ya, Pak? Ya Amerika. Cuman kan apa namanya, dari sisi kenyamanan dan keamanannya. Ya itulah yang ditawarkan speknya itu, ya itu lebih lengkap, lebih ke kenyamanan dan keamanan. Fiturnya lebih lengkap, fiturnya lebih lengkap. Oke. Nah, selama Bapak pakai ini gimana, Pak, pengalamannya, Pak? Boleh nggak ceritain ke teman-teman pakai Trailblazer ini tuh gimana sih gitu? Ya, yang pertama nyaman ya. Terus enak lah untuk diajak jalan jauh dan ya mungkin segala medan ya. Satu lagi ya tampilannya juga gahar kan, gagah gitu. Tampilannya cocok gahar. Cocok lah untuk laki-laki. Cocok lah untuk bapak-bapak ya, lebih tepatnya ya mungkin ya. Anak muda juga cocok. Banyak kok anak-anak muda yang pakai. Anak muda juga cocok. Ya. Bener sih. Kalau saya itu kemarin pakai mobil-mobil seukuran ini juga mulai suka juga sih, Pak. Enak, segala medan bisa diterabas. Iya. Ya kan? Apalagi kalau diajak touring ya. Bener. Nah, ini tiap tahun ya 2-3 kali lah saya bawa touring. Jalan ke mana kemana? Ya, kemana-mana gitu, keliling Indonesia lah mungkin. Luar biasa. Ya. Kapan-kapan kita bisa join kali, Pak? Ini saya boleh, saya mungkin saat ini belum pakai mobil gede gini buat touringnya. Boleh. Saya makainya masih pakai mobil kecil, Pak. Ya, boleh, tapi boleh. Insya Allah masih kuat juga. Ya. Pak, mau tanya Pak Deden, apa aja nih modifikasi yang udah Bapak kasih buat mobilnya? Wah, kalau modifikasi kayaknya saya udah hampir full modifikasi ya, terutama penambahan-penambahan di aksesoris untuk body. Termasuk terakhir ya ini velg. Ini full body udah diinin semua, Pak. Dari ya, depan ya mungkin ya guard ya. Ya, dari depan mulai dari grill. Ini ya ada banyak lah pokoknya. Boleh, termasuk Pak, kita dalam. Coba kita lihat satu persatu nih, Pak. Bagian ya. Apa aja? Yang pertama. Yang pertama itu grill. Yang pertama itu ada grill, oke. Ini saya ganti dengan ya kekinian lah ya kan. Yes, betul. Yang pertama grillnya. Ya, ini masih ingat nggak, Pak, harganya berapa, Pak? Ini tuh kalau nggak salah kemarin itu berapa ya? Sekitar 6-7 jutaan lah ya. 6 atau 7 juta? Iya. Oke. Grill nah. 6 atau 7 juta, catat, Boy. Terus kedua, ini apa ya? Guard ini, ya? Ya. Guardnya berapa duit nih, Pak? 2 jutaan kali ya? Ini depan belakang itu kemarin 4. Depan belakang 4 juta. 4 juta. Guard depan belakang 4 juta. Terus apa lagi, Pak? Dari lampu ada yang udah diganti belum nih, Pak? Oh ya, lampu. Lampu itu saya ganti LED sama dalam kabin itu kemarin itu terakhir 6.500. Lampu LED headlamp ya, headlamp LED, fog lampnya masih standar sama ya? Sama semua. Oh, semuanya? Juga. Headlamp, fog lamp semuanya diganti. Termasuk lampu kabin. Lama lampu kabin totalnya 6,5 juta. Yeah. Oke, ini baru bagian depannya udah banyak nih. Ini tulisan ini, Trailblazer ini, emblem. Itu 500.000 kalau nggak salah nih. Totalnya. Ya, emblem Trailblazer 500.000. Oke. 500.000. Selanjutnya plat. Apa lagi, Pak? Pertanyaan plat ini 1,1, cuman ini kan karena kemarin. Ini yang nyala ya, Pak? Enggak. Ya nyala. Karena kemarin ini kan harusnya pakai kayak apa namanya tuh? Pelindung ya. Dikasih sealer itu. Harusnya ada tatakan sealernya, cuman karena kemarin dibuka waktu ini ya dicopot ya kayak gini, tapi nanti tinggal dirapin lagi ya. Plat lagi. Nomor 1,1 juta. Cakep. Nih. Nah. Oh, ini plat guard ya. Cover headlamp ini saya lupa udah lama, cuman yang jelas ini kayaknya harganya enggak begitu mahal ya, Pak ya. Enggak begitu mahal. Ini hitungan ratusan ribu ya, aja sih. Iya, kita hitung 500 ribu aja deh. 500 ribu, Boy. Terus apa lagi, Pak? Nih, ini kayak gini-gini udah bawaan dari sana ya. Nah, ini juga tambahan nih. Oh, ini tambahan. Ya. Pemanis ini... ya. Ya, ratusan ribu juga lah. Ratusan ribu, oke. Nah, yang jelas set body kit ini nih. Ini, apa namanya? Fender. Overfender. Overfender. Bumper bawah itu. Grill, apa namanya? Lips ya. Ya. Ini. Sama... belakang, di diffuser. Belakang, di belakang itu 25 juta. Body okay. Kit, body kit. 25 juta, overfender. Tambah ini apa? Tambah ini ya? Ya. Ini tambahan ini ya. Tambahan nih. Tambahan sama yang di belakang. Add-on body kit depan belakang sama over fender 25 juta. Oke. Okay. Masih oke, okay, Pak. Selanjutnya. Ini 2 juta nih.
Side body molding. Side body gini 2 juta, Pak. Oh, yeah. Gila, luar biasa. Side body 2 juta. Nanti editor tolong hitungin berapa totalnya ya. Ini harus belajar ngitung, Pak, editor. Pak. Selanjutnya. Ini juga. Ini mudguard ini beda sendiri, beda sama yang di lampu ya. Ini beda paling berapa, ini Pak? Bisa. Ya ratusan ribu aja. Ratusan ribu, kita hitung 500 ribu aja. Ini juga sama. Oke. Okay. Ini juga ini nih, ini dari saya beli ini terpisah. Trunk tray ya, apa namanya ini? Trunk tray ini yang buat tarik ya, taruh belakang. Tray ini, ini waktu itu 5,5 juta ini. 5,5 juta, Pak? Ya. Tray ini. Suhu ini, luar biasa. Trunk tray 5,5 juta, oke. Selanjutnya ya. Apa lagi, Pak? Oke. Dia kayaknya kalau dikasih yang otomatis turun, kayak lebih cakep, Pak. Seharusnya, cuman kadang-kadang apa namanya sering bermasalah kalau tambah-tambah. Benar, sering bermasalah. Kalau yang elektrik janganlah ditambah-tambah. Pak, saya izin buka ya, Pak. Silakan. Oke, kita akan buka dari kabinnya. Ini juga tambahan. Ini bu. Mesin saya cuman ini waktu itu ini ya, piping turbo ya. 3 juta tambah upah pasang 3,5 lah. Piping turbo 3,5 juta. Turbonya di remap enggak, Pak? Maksudnya? Nah, belum. Saya belum remap. Belum di remap. Masih mesin masih standar semua, ini stabilizer aki ya? Nah, stabilizer aki ini 1,1 stabilizer aki 1,1 juta. Ya, cuman itu dong. Wah, luar biasa. Pak Deden modifikasinya ini udah luar biasa, bukan ecek-ecek lagi, ini udah termasuk banyak ya. Ya perantelan sebenarnya perantelan kecil itu ada ya, ada yang saya copot juga, nggak saya pasang lagi. Kemarin itu ada apa namanya nih, pelindung reflektor, ya? Reflektor kap mesin, saya copot. Lalu ada yang untuk kap mesin yang kayak kotak itu, saya copot. Yang di tengah sini. Nah iya. Yang buat airflow biasanya nah, tuh. Nah iya, itu saya copot juga. Nah ini bagus juga. Jadi modifikasi itu nggak selamanya. Dari mulai udah harus langsung bener ya, Pak? Iya. Udah harus langsung kepake semua. Jadi kadang-kadang kita juga perlu belajar, Boy. Misalnya contoh kalian suka lihat barang ini, terus kalian mau pasang di mobil kalian. Ya udah pasangin dulu aja. Nanti saat berjalannya waktu kalian akan tahu, oh, bagus enggak ya kalau ini ditempel ya, di mobil? Kalau udah bosan bisa coba. Nah, intinya seperti itu. Seperti itu. Oke, Pak Deden, selanjutnya mau tanya nih. Ya. Velgnya beli di mana nih? Saya beli di Golden Gate yang di mana? Yang Golden Gate di Palembang ya? Jadi Palembang ya, di Veteran ya. Oke. Boleh ceritain nggak Pak Deden pengalamannya waktu ganti velg di sana tuh seperti apa sih?
Yang pertama itu si Imam ya, saya sama Imam ya, Imam itu pelayanannya oke. Oke. Lalu yang paling penting itu kita dikasih apa namanya tuh ngisi, kalau ban bocor free seumur hidup. Isi tambal ban. Nah, isi angin. Isi angin. Sama balancing. Sama balancing. Terus pilihannya juga banyak. Kebetulan saya dikasih awal-awal kan memang saya cari referensi kan mau ganti pelek apa ini. Nah, kebetulan memang saya nunggu ban habis dulu, sebenarnya belum habis banget, cuman karena memang kalau untuk dipakai touring saya pikir udah nggak layak ban itu. Daripada ganti tengah jalan gitu jadi ya. Jadi sekalian saya ganti ban, ganti velg sekalian. Nah gitu. Ini yang proper ya, jadi kalau teman-teman mau jalan jauh, yang pasti pertama kali harus dilihat itu adalah kaki-kaki nih, ban terutama. Bannya masih mumpuni apa enggak, jangan sampai gara-gara bannya, ah ini ban udah mau habis, nanggung, ah habisin. Di tengah jalan malah kenapa-kenapa, itu membahayakan. Nih. Pak Deden ini bisa jadi panutan juga nih. Ya. Oke, jadi menurut Pak Deden pelayanannya oke ya di Golden Gate ya? Dan kualitasnya juga oke lah. Saya sering bolak-balik bawa mobil ini ya keliling mana-mana lah ini mobil. Coba Pak, kasih track Pak yang beberapa kali Pak Deden pernah datengin coba. Kalau beberapa kali saya datangin itu yang jelas Palembang Padang. Jakarta, Palembang Padang. Palembang Jakarta, Palembang Padang pakai velg ini. Iya. Udah berapa lama sih Pak? Ini saya baru ganti itu sekitar awal tahun lah ya. Oh, Januari. Januari atau Februari lupa sih. Tapi itu udah dibawa ke Padang, ke Jakarta. Udah sempat pulang ke Padang. Peang enggak, Pak? Hah? Peang enggak? Enggak. Ada rusak enggak? Enggak. Bukti nyata. Nyaman-nyaman aja kok. Bukti nyata. Ya cuman mungkin karena dibungkus bannya juga kali ya. Saya pakai ban Yokohama kan. Betul, betul. Nah, itu. Ini Yokohama ini juga oke, Pak. Ya memang saya selalu Geolander Yokohama ini memang oke, tapi harganya juga oke. Okay. Boleh bisikin nggak Pak? Berapa Pak? Waktu ganti velg sama ban berapa budgetnya Pak? Waduh, kalau velg saya lupa ya, tapi kalau ban itu sebijinya kalau nggak salah 3,3 apa ya? Berarti kalau 4 kurang lebih ya, sekitar aja, 14 4. Juta ya? Ya memang kira-kira begitu. Kalau misalnya kita mau bicara ada harga pasti ada barang gitu kan. Memang perbedaannya antara Yokohama ini emang dia mahal Pak, tapi memang kualitasnya juga oke. Ya karena saya pikiran saya karena sering jalan jauh itu kan, jadi saya perlu nyaman juga gitu. Betul. Oke, Pak Deden terakhir ada ini nggak Pak? Apa namanya kritik atau saran buat HSR atau buat Golden Gate Pak? Ya paling kalau saya pikir ya variasinya dibikin lebih banyak lagi gitu, gitu aja sih. Kemarin emang belum pusing milihnya. Kalau kemarin itu kalau untuk ukuran saya ini nggak banyak pilihan, cuma ada banyak. Mungkin sold out atau gimana saya nggak tahu, cuma ada 3 atau 4 gitu loh. Iya Pak. Nah gitu, jadi saya sebenarnya pilih ada waktu itu saya dapat dari toko yang di Jakarta waktu itu pakai WA kirim gambar, saya tanya Imam, wah kalau ini bisa teman nunggu berapa hari gitu kan? Iya bisa dikirim. Cuma karena saya buru-buru ya udah yang ada coba lihat-lihat dulu, nah ternyata ini oke. Okay. Masuk ke hati. Masuk gitu. Oke. Okay. Pak Deden, sekali lagi terima kasih banyak Pak Deden. Sukses selalu, semoga perjalanan-perjalanan kemana-kemananya selalu aman dan selalu seneng lah sama mobil kesayangannya. Amin. Oke boys, segitu dulu Owner Spotlight kita di Palembang kali ini. Gue Aldi Resono Diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.